السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين وحاضرات yang dirahmati Allah، kita di dalam hadis yang seterusnya di dalam bab syurutus salah، bab syarat-syarat salat. Hadis yang berikut ialah hadis Jabir. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة. ولمسلم فخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا فأتزر به. متفق عليه. ولهما من حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. Kita gabung semua hadis-hadis itu untuk kita baca sekali. Daripada Jabir radhiyallahu an, dalam riwayat asal Jabir ditanya oleh sahabat Nabi yang lain iaitu Sa'id bin Harith, Sa'id ibnu Harith, bertanya Jabir tentang perkara ini. Lalu Jabir menceritakan bagaimana satu malam di dalam peperangan, kemudian dia pergi dan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah salat, kemudian Rasulullah menyebut hal ini kepada dia. Sahabat ni yang ni dia mulazamah. Bagi sahabat-sahabat yang mempunyai tulul mulazamah, lamanya mereka bergaul dengan Nabi. Sebab itu yang lama bergaul dengan Nabi lebih afdal kedudukannya. Macam juga orang yang belajar, ada orang dia pergi dengar dia guru, ada orang dia bergaul dengan guru. Sebab itu macam selalu kita sebut, ada fadilat orang-orang yang bermusafir dan kemudian menuntut ilmu. Saya sebut juga pada anak-anak perlih, kita ada anak-anak perlih yang pergi ke Jordan minggu lepas. Tapi sampai sana sambung belajar dengan bantuan Mak Ibs. Pergi kembara tengok tempat orang dan tengok apa yang orang lain buat. Orang Malaysia ni kadang-kadang dia pergi di tempat orang luar, dia nak buat cara Malaysia juga, jadi dia tak tahu cerita luar. Dia pergi duduk London, dia pergi duduk Melbourne, dia pergi duduk merata ni, Russia ke apa, dia semayang raya dengan orang Malaysia. Lepas tu dia tak tahulah orang sana semayang macam mana. Lepas orang Malaysia, dia tak belajar benda baru lah. Kalau dia kaki tahlil kat sini, dia kata dia pergi tahlil sana. Jadi dia tak sempat untuk berfikir macam mana orang lain buat. Hatta hak dia mengaji di Mesir umpamanya, patut dia tengok di Mesir, dia balik sini dia buat terkejut. Main kat Perlis tak kunut umpamanya, terkejut. Pada di Mesir pula ramai orang tak terkejut, tak kunut masjid. Dia tak pergi belajar untuk melihat. Duduk
dengan orang Malaysia. Sembang bahasa Malaysia. Hak duduk Perlis boleh cakap Kelantan. Hak duduk Kelantan boleh cakap Utara. Cakap Arab tak boleh tak? Sebab duduk kawan dengan orang Malaysia. Sebab orang pergi luar, ambillah ilmu tempat tu. Besok balik, tak apalah cakaplah Melayu. Tak apalah balik tu, tak apalah. Tengok tempat kita, tengok tempat orang tu. Macam saya kata lah, orang kita pergi Mekah 2 minggu lah. 2 minggu pun nak bawa makanan Malaysia habis sana. Sampai-sampai pagi, dia tanya, tak mana kedai roti canai, nak bawa apa? Duduk kangak roti canai banyak lah. Makanlah makanan Arab pula, makanan Turki ke. Supaya ada kelainan rasa dan ada kelainan pengalaman. Dan ini penting di dalam membentuk sakafah, membentuk cara worldview, cara fikir, sudut pandang seseorang di dalam kehidupan. Sebab tasafir tajil iwatan amman tufariqu, kata Imam Syafi'i. Puisi itu disandar pada dia lah, sejauh mana sanad tu. Bermusafirlah engkau mendapat ganti orang-orang yang telah engkau tinggalkan. Kata Jabir, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, yakni bersabda kepadanya, idza kana thawbu wasi'an faltahif bihi, yakni fi shalah. Kata Nabi, jika kain itu besar, maka selimutlah dengannya, yakni di dalam salat. Hadis ni saya nak baca dulu satgi baru kita cuba fahamlah. Wali Muslim, bagi riwayat Muslim, yakni di dalam riwayat Muslim, lafaz dia maksudnya apa? Rawi ni bila dia riwayat, kadang-kadang dalam riwayat ni dia tak ada perkataan tu. Dalam riwayat satu lagi dia ada perkataan tu. Sama ada rawi yang riwayat itu di kalangan perawi itu tertinggal perkataan itu, ataupun ada penambahan daripada para rawi disebabkan menggunakan ataupun penggunaan istilah yang lain ataupun tasarruf dia riwayah bil makna, dia riwayat dengan satu makna yang mana rawi menganggap sama. Maksudnya cakap ajuk, cakap pindah, kita kata dia riwayatkan. Walaupun sebahagian para ulama hadis tak benarkan ubah guna cerita sendiri. Macam kita tengok satu orang cerita satu cerita, kita cerita balik dengan bahasa kita. Ulama-ulama hadis sebahagian sensitif hal ini, takut salah tak sama dengan maksud Nabi. Tapi realitinya berlaku dalam riwayat hadis. Di atas sangkaan rawi, itulah maksudnya. Okey, tak apa. Wali Muslim, di dalam riwayat Muslim, dia penambah ada, wa khalif baina tarafain, dan silang ataupun bersilang di antara dua penjuru dah, penjuru kain itu. Khalif ni yakni canggah antara dua penjuru kain. In kana dayyiqan fa'tazir bihi, jika sempit maka jadikan dia, fa'tazir bihi ni jadikan dia kain sarung. Saya tak tahu buku tuan-tuan terjemah apa fa'tazir bihi. Saya ni tak ada terjemahan di sini, jadi saya terjemah bahasa utara lah. Kadang-kadang orang Indonesia dia pada tengok kuliah saya ni, dia susah sikit lah nak pasal saya. Situ dia terjemah apa? Apa yang dia terjemah? Sarung kan? Jadikan kain sarung. Izar tu maksudnya lah kain sarung lah. Fa'tazir bihi. Okey. Hadis ni, sebab sebahagian hadis bila kita nak faham, kita tak dapat memahami hadis tu melainkan kena tahu realiti yang berlaku pada zaman tersebut. Tu yang saya selalu sebut, memahami teks dan konteks.
apakah realiti pada zaman itu? Realiti pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan semua orang ada baju macam kita. Di kalangan manusia, hatta para sahabat, depa tak ada, depa ada yang ada kain, kain dia selai. Kain itulah dia pakai. Sebab tu tuan-tuan tengok, lebih kurang tuan-tuan nak faham, tuan-tuan tengok orang pakai ihram. Macam itulah pakaian ihram yang kita pakai semasa haji dan umrah tu, itulah pakaian harian sebahagian sahabat-sahabat Nabi. Kerana mereka tidak memiliki, bukan ada kedai, tailor, tukang jahit, bukan semua orang mampu jahit. Zaman dulu pun jahit dengan tangan lah. Yalah, yang baju orang kaya-kaya adalah baju cantik-cantik. Di kalangan mereka ini ada sehelai kain yang mereka pakai. Mungkin ada yang ada dua lai, pakai sini kan tu selempang satu, macam orang pakai ihram. Sebab itu apabila kita pakai ihram, sahabat dia pakai ihram, dia jadi sama di antara mereka. Kerana sebahagian sahabat nak pakai ihram tu tak perlu cari kain apa, memang itu lah pakaian dia. Kalau orang boleh pakai macam-macam pakaian masa ihram, orang-orang yang miskin ini nampak sangatlah perbezaannya. Ha? Sebab itu bila kata pakai tak berjahit, kita kata jangan pakai pakaian yang berjahit masa ihram. Sebahagian sahabat memang depa tak pakai pakaian berjahit semasa tidak ihram pun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Idza kana thawbu wasi'an faltahif bihi." Jika kain itu wasi', luas, maka selimut dengan kain itu. Ini selimut dengan kain. Yani maksudnya fi salah, di dalam solat. Supaya bila solat tak ternampak aurat. Di dalam riwayat Muslim, dia sebut dalam riwayat Muslim, dia kata fa khalif baina tarafain, yakni bagi bersilang antara dua tarafain. Tarafain ni macam mana? Bila kain tu besar, tarik satu yang kanan, ujung yang kanan mari belah kiri. Tarik yang belah kiri, mari belah kanan, letak di bahu. Ikat. Jadi macam apa? Macam pakaian. Itu yang dia orang ada. Wa in kana dayiqan, kata Nabi, kalau kain tu sempit, tarik pun tak boleh lah, tak lepas. Fa tazir bihi, maka jadikan dah dia kain, kain sarung. Macam kita kain, kita kalau kain pelekat ni macam itulah, tapi kita kain pelekat kita ni berjahit, kita jahit kain sekeping eh? Macam kita kain umrah, para sahabat gulung, tak ada baju. Bayangkan dalam tak ada baju macam tu, ada yang ada baju lah, ada yang tak ada baju. Tumbang kerajaan Rom dengan Parsi tu, hap semua pakai baju mahal-mahal. Kita dalam ada baju, kita duk tumbang. Dalam tak ada baju duk sebahagian, bukan semua. Mereka berjaya menjadi satu umat yang kuat, digeruni dan ditakuti. Empire mereka membesar. Mereka dihormati. Minggu lepas masa saya sebut kisah Ka'ab bin Malik
Bukan tak ada. Raja-raja tawar kat mereka, tapi mereka kekal. Kan Ka'ab kata, dia pun ada dua baju tu ya, dua lai tu, bagi kawan-kawan yang bagi khabar gembira kepada dia bahawasanya telah turun, telah keluar pelepasan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap boikot yang dikenakan kepada mereka. Dia hadiah dua kain tu, tak ada dah, dia kena pinjam orang lain pula. Betapa mereka tidak memiliki, tetapi mereka telah membentuk kerajaan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kalau tak ada pakai, pakai selai tu buat, buat apa? Buat kain sarung saja. Yang ni atas, atas tu buka. Kita nak faham maksud hadis ni dulu. Okey. Walahuma min hadithi Abi Hurairah. Ada hadis riwayat lain daripada Abi Hurairah, yakni riwayat Bukhari dan Muslim. Dia sebut la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi min husayn. Jangan seseorang kamu sembahyang di dalam satu kain sedangkan tidak ada di atas bahunya sesuatu. Ha? Tak bahunya tak ada apa-apa. Ha? Atiqihi ni terjemah atas apa? Di belakang dia, tengkok dia tak ada apa. Dia terjemah apa itu? Hmm? Ada kitab tuan-tuan ni? Apa dia terjemah? Ha? Ha? Bahu. Ha. Tak bawalah, sinilah atiq ni. Ha. Oh. Okay. Jadi dia kata, jangan satu orang kamu semayang di atas baunya tak ada apa. Hadis tadi dia kata, kalau sekiranya kain luas, selang angkat sampai atas bau. Jika sempit, apa? Cukup dengan sarung saja. Tapi hadis ni kata kena ada atas bau. Jadi kita dapat fahamlah, yang kena ada atas bau tu ialah bagi orang yang kainnya luas. Itu tujuan dia gabungkan hadis tu. Tak apa, nak bagi faham konteks hadis tu dulu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Nabi SAW, baginda dan sahabat ataupun sebahagian sahabat, ada yang ada baju berjahit. Macam tuan-tuan pakai jubah lah, ada jahit. Jahit pada zaman dulu lah. Sebahagian tidak ada jahit, sebahagian macam mana saya sebut tadi, hanya beli sekeping apa? Apa? Sehelai kain, ikat, kalau besar boleh luas sikit, kalau tak macam itulah. Itulah mereka selimut, itulah mereka solat, itulah kehidupan mereka. Jadi hadis ni Nabi SAW letakkan keutamaan. Keutamaannya apa? Jika sekiranya sempit, utamakan bahagian aurat yang wajib, iaitu pakai bah, jadikan sarung dahulu, biarlah atas boleh buka. Pasal aurat antara pusat dan lutut, bagi sisi sebahagian besar mazhab, apun sebahagian ataupun aurat mughalazah yang merupakan kemaluan di bahagian belakang dan hadapan, di sisi sebahagian mazhab seperti mazhab Malik yang menyatakan paha tidak aurat, yang penting kawasan itu ditutup lebih utama daripada nak tutup atas sehingga terbuka di bahagian bawah. Sehingga terbuka di bahagian bawah. Kalau sekiranya satu orang itu ada lebihan, Nabi suruh tutup sampai atas. Tapi jangan main, orang Melayu kadang-kadang taklah miskin macam sahabat. Baju banyak, semayang pakai kain belekat, tu dia badan kosong saja. Lah tak ada lah, zaman dulu ada kan. Pakai kain belekat, baju tak pakai, Allahu Akbar. Dia kata dah tutup pusat dan lutut. Ha? Nabi suruh adakan, letak sesuatu di bahu. Letak sesuatu di bahu ni, para ulama khilaf. Di kalangan para ulama, ada yang majoriti para ulama kata tak wajib, tapi ini satu benda yang digalakkan, mustahab, sunat. Dia termasuk dia kerana
Quran kata ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambil perhiasan kamu pada setiap tempat sujud, itu pada setiap waktu beribadat atau solat. Dalam mazhab Hanbali, Imam Ahmad dia kata wajib bagi sembahyang fardu jika sekiranya seorang tu saja buka bagi tak ada apa dan nampak bahagian atas ni, tidak sah solatnya. Kalau sembahyang sunat ada kelonggaran itu di dalam mazhab Hanbali. Namun majoriti para ulama mereka mereka menyatakan bahawasanya ia digalakkan untuk kita letak sesuatu di atas bahu kita, jangan sembahyang dalam keadaan badan tak berbalut ataupun bahu tak tertutup. Saya nak sebut hal ini, saya nak sebut satu bab yang tu taujih yang Nabi ajak sahabat bila mereka miskin. Nabi sendiri pernah tak pakai rida? Pakai macam pernah. Sebab itulah pakaian ni, Nabi ni dia tak mari untuk patternkan satu pakaian. Tak. Islam ni begitu luas dalam masalah ni. Tadi saya cakap lah. Saya nak baca satu ungkapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah di dalam Majmu' al-Fatawa. Ibn Taymiyyah kata, wa amma al-aklu wal-libasu fa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam makan dan pakaian, sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana khuluquhu fil akli annahu ya'kulu ma tayassara idza ishtahahu. Adapun petunjuk Nabi, akhlak Nabi itu di dalam makan, baginda memakan apa yang mudah apabila baginda suka nak makan. Wala yaruddu mawjudan wala yatakallafu mafqutan. Baginda sallallahu alaihi wasallam tidak menolak benda yang ada dan tak bersusah payah mencari benda yang tak ada. Tak macam kita lah. Kita tahu nasi kanak bagus punya, kita pergi lah. Tak ada aku tak mau makan nak pergi. Tapi dia kata Nabi ni tinggilah kedudukan dia. Hak mana ada dia makan? Tak ada. Tak susah pergi cari. Dia cari apa? Kerana keadaan zaman tu pun. Fakana idha hadara khubzun wa lahmun akalahu akalah. Nabi apabila ada mari roti dan daging, akalahu, dia makan. Ada tengok daging, ada roti, baginda makan. Wa in hadara fakihatun wa khubzun wa lahmun akalahu. Jika mari dihidangkan buah, dihidangkan roti, dihidangkan daging, baginda makan. Wa in hadara tamrun wahdahu aw khubzun wahdahu akalahu. Jika yang dihidangkan tamar saja atau roti saja, baginda makan. Wa in hadara hulwun aw asalun aw asalun ta'imahu aidan. Jika sekiranya mari manisan ataupun madu, ta'imahu, baginda makan. Anak siapa pergi tengok? Jatuh ke apa? Wa kana ahabbu syarabi ilaihi al-hulul barid. Minuman yang paling baginda suka yang manis dan sejuk. Ni tuan-tuan nak kena tengok juga, jangan lepas pada ni pakai duk balik minum yang manis. Nabi dia minum manis tu, manis zaman bukan ada gula zaman tu. Gula ni mai kemudian. Kan? Gula ni bila mari, dia telah rosakkan keluarga diraja British sampai rosak habis gigi dia bawah ni. Saya baca Al-Imam Ibn Qayyim sebut tentang sukar. Sukar ni gula.
Dia kata ada jenis benda ni, gula ni mai, dia kata benda ni tak baik untuk kesihatan. Patut orang kena minum madu, dia kata. Artinya masa tu dah mula introduce beratus tahun dulu, tapi tak tahu gula Ibn Zaman Ibn Qayyim tu macam mana. Kan? Nabi ni bila minum manis, manis Nabi ni daripada apa? Madu ataupun manis daripada tamar, manis yang asli lah. Kita ni manis tu dia. Dan kemudian kena ikut balance juga kepada tabiat hayat, tabiat kehidupan. Nabi naik kuda, kerja, sehat lah baginda. Dan sahabat-sahabat, kita minum manis, duduk tirai kon, duduk bersandar. Saya pergi ke Pulau Langkawi, ada satu orang makcik tu. Makcik tu, dia, ni bukan iklan benda barang, tapi saya cerita dia. Umur 70 tahun, tapi jalan macam orang 20 tahun tu. Masuk dalam perahu, menjala ikan. Saya kata, minum apa? Hari-hari dia minum Coca-Cola. Hari-hari. Tengah dia apa, dia hidang makan saya tu. Dia pi jalan jauh nak binang, pi beli Coca-Cola sebelum turun laut. Bukan Coca-Cola tu, Coca-Cola tak bagus lah untuk kesihatan. Tapi mungkin dia, dia kata dia sihat. Dia minum, kemudian dia bekerja dia. Jadi mungkin semua hak dia minum tu, tenaga tu, gula tu, telah digunakan dalam tubuh dia. Kita ni mahat 70 tahun tak larat ketak kan? Kan dia kuat. Maksudnya tak sama antara satu orang dengan satu orang. Dia kata Nabi SAW suka kepada apa? Kepada minuman yang manis dan sejuk. Wa kana yakulul qissa birutab. Nabi itu makan timun dengan rutab, tamar masak. Ini juga termasuk dalam jibiliyah. Jibiliyah ni maksudnya bukan kita disunatkan pergi makan timun, tapi itu pilihan Nabi. Nabi tidak dihantar oleh Allah untuk kempen makan timun, tak. Itu nak bagi betul ni cara memahami pembahagian-pembahagian sunnah Nabi ni. Ada yang membabitkan diri baginda, bukan Nabi saja makan timun, orang lain pun makan timun. Tapi Nabi suka makan timun dengan rutab. Falam yakun idza hadara launani min at-ta'am yaqul la akulu launaini wala yamti'u wala yamtani'u min ta'amin lima fihi min ladzah wal halawa. Dan tidaklah Nabi itu apabila datang dua jenis makanan, dia akan kata aku tak makan dua jenis, ataupun dia tak mau makan apa yang lazat dan sedap. Tak, semua orang dia tu wali, dia tak makan yang sedap. Ada orang buat cerita lah, macam dulu kan, kononnya wali ni, saya percaya cerita tu tak berlaku lah, Tok Kenali ke apa ni, kalau pergi makan kenduri rasa daging sedap, ambil ayam campur lah supaya hilang sedap, supaya tak teringat dunia. Dia kata Nabi tak berlaku begitu. Dia makan hak mana dia suka, yang sedap dia makan. Aku kata apa ni nak makan sedap, dia kata benda sedap dia makan. Dia tak kata makan sejenis lah. Banyaklah hadis-hadis palsu orang Melayu ni, jangan makan kepala ikan dengan apa, nanti jadi begitu, jadi begini kan. Kan dia, ini semua tak ada, dia kata. Okay. Kemudian dia kata wa kana ahyanan yamdi syahrani wa thalathatu la yuqadu fi baiti narun wa la ya'kuluna illa tamra wal ma'a. Dia kata kadang-kadang berlaku sampai 2 bulan ataupun 3 bulan berlalu tidak masak di rumah Nabi, api sikit pun tak menyala di rumah Nabi, baginda hanya minum, hanya makan tamar dan minum air saja. Tuan-tuan bayangkan, semua orang berada di keliling Nabi. Kalau Nabi kata hantar makanan kat aku, semua orang boleh hantar. Abdul Rahman bin Auf kaya. Tapi Nabi
bergantung kepada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau agama itu untuk kepentingan baginda, lebih baik baginda kecapi semua benda ni. Buat apa teruk-teruk kempen agama, lepas tu tak dapat ambil kesempatan ke atas benda ni. Tuan-tuan tengok golongan agama, bukan semua. Dia famous sikit, dia fikir macam mana dia nak buat duit dengan dia punya famous. Barang apa aku boleh jual atas guna nama agama? Habis baju aku jual kepiah, habis kepiah aku jual kasut, habis kasut aku jual capal. Sebab manusia, apa yang boleh aku ambil kesempatan dengan menggunakan nama agama ni untuk aku dapatkan satu kedudukan, dapatkan kekayaan. Kita di KUIPS, saya minta, saya pengurusi ahli lembaga pengarah KUIPS, Kolej Universiti Islam Perlis, saya sedang berusaha supaya dapat diwujudkan entrepreneur ustaz, khusus entrepreneurship ni, keusahawan ni diterapkan, supaya orang yang mengaji agama di Perlis ni dia boleh tahu, dia tak fikir lepas benda ni macam mana nak hidup mah. Nak kena jadi kerja ke, nak bergantung dengan kuliah masjid ke, kalau tak ada nak kena jampi ayak ke, kalau tak ada nak pergi cari sarang lebah ke apa, nak pergi tiup, nak buat lambotoy ke. Biar dia boleh buat roti, biar dia boleh produce makanan, real punya business. Kemudian ajar dia macam mana marketing, macam mana nak register company, supaya macam Abu Hanifah, businessman, faqih, alim. So dia tak takut. Kalau tidak, ustaz akan takut. Bila pergi ke masjid, orang tanya ustaz benda betul, ustaz tak pernah jawab, takut minggu depan tak boleh main, terbang satu. Dan ini kita nak elak, supaya ulama-ulama, tokoh-tokoh agama bergantung pada dia, real business, biar dia buat produk-produk. Mudah-mudahan tuan-tuan kena support, hantar anak-anak tuan-tuan mengaji KUIPS ni. Kita buat mari pensyarah-pensyarah daripada luar negara, berbagai-bagai lagi ni, daripada masa ke semasa kita cuba kuatkan. Orang Perlis hantar mai anak ke KUIPS ni, hatta orang luar pada Perlis mai, kita bagi beasiswa mengaji free ya. Perlis ni kecil, taklah kaya sangat, tapi lebih dengan Arab Saudi tu taklah kata dekat, tapi nak jauh sangat pun tak lah. Cerita lah kan, sembah tambak bagi beasiswa lah. Kita bagi beasiswa, ada 300-400 orang beasiswa MAIPS. Tuan-tuan nak tanya nak pergi mana MAIPS? Ada pensyarah kita daripada Afrika, daripada Saudi, daripada berbagai negara Arab. Kita bawa mari ke KUIPS. Daripada Mesir, daripada macam-macam lah negara. Tengok orang tanya, betul ke? Tak mana? Dunia telah berpindah, kita masih bagi dalam igawan semalam. Okey. Kata dia lagi, wa ahyanan yarbutu ala batnihi al-hajar. Kadang-kadang Nabi tu makanan tak ada, dia ikat di perut dia apalah? Batu. Minal ju', kerana terlalu, kerana lapar. Tu Nabi. Kadang-kadang ambil batu ikat perut, lapar. Nabi tak kata, tuan-tuan, siapa beli ayam jampi saya ni dapat sekian-sekian. Padahal jampi Nabi yang paling mustajab sekali, tapi Nabi tak buat benda tu. Ikat perut dia. Wa kana la ya'ibu ta'aman, dia tidak pernah mempelekehkan makanan. Tak macam kita lah. Nabi ni dia tak pelekeh makanan. Fa idza ishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Jika dia suka dia makan, jika tak dia ditinggal, dia tak makan. Wa ukila ala ma'idatihi lahmu dhabbin,
dimakan dalam hidangan baginda daging dhab. Dhab ni apa? Ha? Dhab apa? Ha? Bewok. Bewok. Dhab ni bewok lah. Bewok pasir tu. Kan senang bewok tu. Semelih pagi petang belum tentu mati. Orang kita bila tengok, orang Arab dia makan dulu. Dulu bukan semua orang Arab makan. Orang Melayu bila dia tengok yang tu, dia tinggal apa? Ubat kuat. Ha. Dia apa pun dia tanya, dia kalau kita pergi, bukan semua orang Melayu, ramai kat orang Melayu yang bagus, tapi cerita setengah kita lah. Kalau ubat ubat Cina ni, ada ubat hat, darah tu lah, nak bagi ingat lah, apa, jingko lah, apa lah, macam-macam lah kan, nak bagi ingat, nak bagi apa. Tapi kalau kita tengok ubat Melayu ni, kita pergi kadang-kadang banyak kuat tenaga batin, lagi apa ya? Yang tu lah kot, kan? Apa pun, tungkat Ali, tenaga batin. Makan dhab, daripada semua khasiat yang lain, tenaga batin dia ingat. Tentu bagus lah. Sebab tu, tidak Melayu hilang di dunia. Dia takkan pupus lah, kan? Adalah yang baik-baik yang lain, sebab contoh lah. Okey. Dia kata makan dhab famtana'a min aklihi. Nabi tak mahu makan dhab. Kenapa? Dia kata wa qala innahu laysa biharamin walakin lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni a'afu. Dia kata dhab ni tak ada tempat saya. Laysa bi ardi qaumi fa ajiduni a'afu. Aku rasa meloya. Tak lalu. Tapi tak haram. Nabi tengok orang perempuan hidang makan pada Nabi tu. Gaya Nabi nak makan, orang di belakang kata, orang perempuan kata, bagi tahu Rasulullah tu dhab tu. Lauk tu tu. Gaya Nabi nak makan, Nabi tak makan. Sebab haram kan, Nabi tak haram, tapi aku tak lalu. Khalid Al-Walid dalam majlis tu ada, Khalid Walid tibai. Makan dengan kan dia lalu kan? Macam kita orang ni tak lalu. Setengah orang dia lalu ikan darat, setengah orang dia tak lalu ikan darat. Setengah orang dia makan itik, setengah orang dia tak lalu itik. Tok Saduk kata apa, dia tak lalu burung merpati, dia tak lalu arnab, ada orang tak lalu. Orang nampak arnab, dia nampak kucing, itu masalah. Dia kata dia tak lalu je. Jadi ada benda halal yang Nabi tak makan, dia kata Nabi tak lalu. Wa kadzalika libas. Pasal apa kita cerita panjang ni? Sebab dia kata yang demikian itulah libas, pakaian. Baju ni. Masalah pakaian, pasal kita cakap masalah pakaian ni. Kana yalbisu qamis wal imamah. Nabi itu pakai qamis, qamis ni baju ni, baju berjahit kita ni. Ha? Wal imamah dan apa dia? Dan serban. Wayal basur rida izar warida, dan Nabi juga pakai izar dan rida. Yang ni dia pakai kain sarung dan juga selepang kain ni. Hak macam kita tengok pakai apa? Ihram tu. Dia kata Nabi pakai yang tu. Hak depa pakai tadi ni Nabi pun ada pakai yang tu. Ada masa yang Nabi pakai begitu. Wayalbasu jubbah wal farruj. Dalam sebahagian, dalam tulisan nukilan sebahagian naskah, dia kata wal farajiyah. Dia kata Nabi SAW pakai jubah dan juga pakai baju yang besar. Orang bagi baju, pakai baju jenis tangan besar, longgang, ada Nabi pakai. Dan kita akan tengok Nabi ini, macam saya sebut, Nabi pakai kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasu jubbatan rumiyatan. Nabi pakai jubah Rom. Rom, Roman doh, Roman yang Kristian doh, negara ialah known as a Christian world at that time, sebagai
belah Syria dan ke atas ni, Nabi pakai jubah lebar. Dalam riwayat, jubbatan syamiyatan, jubah Syam, dhaiqatul kumain, yang mana sempit. Orang hadiah kat Nabi, Nabi nak masuk jarak tangan tak boleh, sempit. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi ni orang bagi apa-apa yang mana sesuai, baginda apa? Baginda pakai. Pasal apa saya cerita benda ni? Pasal ada kaitan ni, sebab kadang-kadang kita ni berlebih sangat dalam masalah ni. Ha? Okey. Apa kata dia? Kita habiskan dulu dia cerita. Dia kata, "Wa kana yalbasu min qutni wasuf." Nabi juga pakai pakaian yang dibuat daripada kapas dan dibuat daripada bulu. "Wa ghaira dhalik," dan selain daripada itu. "Wa labisa fi safari jubbatan suf." Masa musafir Nabi ada pakai baju bulu. "Wa kana yalbasu mimma yujlabu min al-Yaman wa ghairiha." Nabi pakai baju yang dibuat daripada Yaman, negeri Yaman dan selain daripadanya. "Wa ghalibu dhalika masnu' min qutni." Kebanyakan kain Nabi dibuat daripada qutun, daripada kapas. "Wa kana yalbasu min qabati Misr." Dan Nabi juga pakai daripada kain yang dibuat oleh orang Aqbat, Koptik di Mesir tu. Mereka tu Kristian. Nabi juga pakai produk mereka. "Wahia mansukhatun minal katan," yang mana dia itu disulam dengan katan. Katan ni sejenis tumbuhan yang dibuat kain. Tuan-tuan tengok katan ni sejenis sumak. Lepas tu dia kata apa? "Fasunnatuhu fi dhalika taqtadi." Maka sunnah Nabi di dalam pakaian dan makanan tu apa dia? Apa sunnah Nabi kata dia? "An yalbasar rajulu," iaitu seseorang memakai, "wa yat'amu," dan memakan, "mimma yassarahu Allahu bi baladihi min at-ta'ami wal libas," apa yang Allah mudahkan untuknya di negara dia daripada makanan dan pakaian. Maksud tak spesifik. "Wa hadha yatanawwa' bi tanawwil amsar," dan ini berbeza-beza, berbagai-bagai berdasarkan berbagai-bagai negeri. Kalau di tanah Melayu ni, yang mudahnya orang Melayu main masjid pakai baju Melayu, pakai kain pelekat, tak apalah. Dari segi pakaian tu tak sama dengan Nabi, tetapi dari segi maksud sama dengan Nabi, pakai apa yang mudah yang ada, yang sesuai. Main masjid pakai baju ketat macam bonzo tu tak padan lah. Pasal itu bukan tempatnya. Orang Melayu senang pakai kain pelekat, pakai baju, dia main, tak apa. Tak nak kita kata, ni hang ni bila nak pakai jubah, bila nak ikut Nabi. Tak apa, siapa nak pakai jubah boleh pakai jubah. Nabi pun pakai baju Yaman, Nabi pun pakai baju Rom, Nabi pun pakai baju Syam. Kita boleh pakai. Tapi nak mengangkat tajuk jubah, tajuk serban, selendang duduk belah tepi ni, jalan straight macam tu, itu bukan kempen Nabi. Bukan itu tujuan dia datang. Apatah lagi nak pergi buat lambang, logo, capal, pitak di dinding ke atas kepala. Tentu bukan. Tentu bukan. Saya dah sebut hal ni, tapi saya nak kena sebut supaya hal ni dipahami, supaya orang tahu tujuan kedatangan Nabi. Kerana Nabi ni bukan datang untuk, baginda bukan preka fashion yang datang nak introduce fashion tertentu, tak. Dia datang membawa misi islah manusia. Manusia itu Allah jadikan berbagai-bagai. Ada Melayu, di Arab jubah. Mari India, potong sikit jadi kurta. Pi China, jadi tiongsam. Apa? Congsam. Main Melayu, jadi baju Melayu, jadi seluar. Lepas tu rasa tak puas hati, bubuh samping kot dah. Kesemuanya itu, "Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu." Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, supaya kamu kenal mengenali. This is their culture. Itu pakaian culture mereka. Itu budaya mereka. Itu, so kita tak komplain.
apa ni asyik pakai tie dengan coat. Setengah orang dulu dia tak faham konteks ni saya sebut. Dia tengok Cina pakai makan pakai chopstick. Dia kata tu pakanan oh. Cara makan orang kafir dululah. Apa makan pakai chopstick? Ah Islam ke apa? Ah dulu orang tak faham, sekarang fahamlah. Ya. Itu dia bukan agama, itu cara. Macam tu kaum tu makan. Zaman Nabi mungkin tak ada sudu seperti itu, orang dulu pelik. Pergi ke Maghribi songkok kepiah dia lain. Main Malaysia songkok dia lain. Agama. Tuan-tuan nak pakai pakai Arab saya pun pakai. Pun boleh. Nak bubuh ibadah pun boleh. Tapi itu bukan topik utama agama. Bila dia jadi topik utama, sekarang dia jadi topik agama sebab sebahagian orang nak berniaga. Sebab sebahagian orang nak berniaga. Itu bukan misi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pakai boleh pakai style, nak pakai coat boleh, nak pakai tie boleh, nak pakai jubah boleh, nak pakai serban boleh. Tapi jangan jadikan itu yang menentukan wajah agama dalam setiap perkara. Ha? Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina. Saranan bertakbir ketika mendaki tempat bercerun dan bertasbih apabila menuruni cerun. Apakah ada penyataan demikian dari hadis ataupun asar? Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan selainnya, hadis Jabir bin Abdullah, hadis Jabir ke? Kata Jabir, kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Kami dengan Nabi dulu apabila kami naik tempat tinggi kami takbir. Bila kami turun kami tasbih. Jadi ada hadis yang sahih dan sunnah bila orang naik bukit anaknya kadang-kadang kita lupa. Allahu akbar. Allahu akbar. Tuan subhanallah, subhanallah. Ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni telah jawab dulu ni, kenapa Islam membenarkan penghambaan sedangkan itu suatu kezaliman. Dulu saya dah jawab benda ni tapi dah tanya jawab biar. Penghambaan slavery, penghambaan ini bukan dimulakan oleh Islam. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang perhambaan ni ada dalam dunia ni. Iaitu manusia memperhambakan manusia yang lain. Bukan saja zaman dulu sehingga zaman mutaakhir. Kita tengok Abraham Lincoln. Salah satu perjuangan dia tu untuk membebaskan perhambaan. William Wilberforce, British, ahli parlimen, MP British, berjuang untuk menentang slavery. Dan ramai yang terkorban kerana kuatnya perhambaan, kejamnya white ni, orang kulit putih ni. Hari ni kita duduk tengok dia buat nanya orang kulit hitam negara dia tu, dia sikit dah tinggal saki-baki. Dulu sangat kejam, tuan-tuan tengok. Orang tua-tua dulu ada tengok filem Kunta Kinte, tak ingat? Ha? Cikgu Doreh tengok lah. Tuan-tuan boleh tengok banyak filem. The Amazing Grace, filem yang tentang perjuangan William Wilberforce. Ini cerita sampai moden lah.
susahnya nak buang perhambaan. William Wilberforce berjuang daripada muda sampai ketua, sampai sakit berapa kali table di parlimen, gagal berapa Perdana Menteri kerana nak buang perhambaan tu punya susah, sebab akan membabitkan ladang, pekerja ladang, toki-toki semua. Dan cuba orang cuba mencharge dia di atas treason, derhaka pada raja, kerana ia akan melemahkan ekonomi British Empire. Abraham Lincoln sulit dia nak menghadapi hal ini. Itu zaman moden. Nabi SAW datang pada zaman yang perhambaan dah ada dah. Orang tu jadi hamba, orang ini jadi hamba, orang ini dah hamba. Bahkan zaman itu mungkin orang tu tak minum arak, tak buat benda tak elok, tapi di rumah dia ada hamba. Terutamanya orang-orang besar. Orang-orang besar. Pasal kerja di rumah, serve makan, masak, hamba. Dan yang selalu kenanya orang kulit, orang kulit hitam lah. Sejak dulu mereka kenal. Apabila Islam datang, sistem perhambaan is there. Dia ada di situ. It was there. Dia di situ. Maka kita tahu dalam sejarah Islam, arak, arak kan semua orang minum. Ada orang termulia tak mau minum arak. Tu pun Islam hapuskan dia berperingkat. Kalau tidak dia mengejut, reform tak boleh berlaku. Bila Islam datang, hamba ada. Islam haramkan tangkap orang buat hamba, tapi hamba masih ada. Islam galakkan semua orang supaya bebaskan hamba. Banyak fadilat bebaskan hamba. Bahkan siapa bunuh orang tanpa sengaja, fatahriru raqabah, bebas hamba. Siapa datangi isteri bulan puasa, bebas. Banyak bab dalam Islam, bebas hamba, bebas hamba, bebas hamba, bebas hamba. Tetapi Islam tidak tutup satu pintu. Pintu tu lagi saya sebut. Sebelum itu, sebelum di samping bebaskan hamba, Islam samakan hamba juga dengan orang lain. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah. Siapa yang beramal soleh daripada lelaki dan wanita sedangkan dia mukmin, mereka masuk syurga. Maksud nak masuk syurga tak ada kaitan hamba tak hamba ni. Islam tak ada sistem kasta. Geng ni dah masuk bawah, geng ni lambat nak masuk syurga. Ada agama, ada kasta. Kadang-kadang dia nak komplain Islam, dia kena check kepercayaan dia dulu. Islam buat larang pukul hamba. Tak pasal-pasal. Nabi kata, ya Aba Mas'ud, inna Allah, dia Aba Mas'ud buat hamba dia, inna Allah aqdaru alaika minka ala hadhal ghulam. Wahai Aba Mas'ud, Tuhan lebih berkuasa atasmu daripada engkau berkuasa atas budak ni. Pukul dia. Nabi marah dia. Bahkan Nabi SAW kata, man taraba ghulaman lahu haddan lam ya'ti aw latamahu fa inna kafaratahu an ya'tiqahu. Siapa yang pi apa pukui hamba dia sedangkan budak tu tak buat apa, balasan dia, dia bebaskan hamba tu. Banyak benda Islam tak boleh, tapi hamba ada. Mungkin orang kata, Nabi buat peraturan ketat, Nabi suruh makan apa yang kita makan, bagi dia pakai, jangan buat nanya dia. Kenapa tak suruh hapuskan terus? Hamba. Kita tengok kan, ada hamba, ada orang hadiah hamba pun pada Nabi.
Maryah Qibtiyah itu hamba yang dihadiah oleh Nabi. Kenapa? Satu pintu Islam tak tutup. Pintu itu ialah pintu peperangan. Bila orang tu berperang dengan Islam, dia atas niat memusuhi Islam dan menentang Islam dan menghancurkan Islam, dan orang Islam keluar untuk mempertahankan ancaman terhadap agama mereka yang dinamakan sebagai perang jihad, dalam perang jihad itu boleh orang yang ditawan menjadi hamba. Sebab apa? Sebab geng sana buat lagi teruk. Habis tawanan Islam, habis gantai, tapi Islam tahu jadi hamba. Termasuk asalnya yang ditawan itu Safiyah binti Huyai, isteri Nabi itu, yang Yahudi itu, Ummul Mukminin. Kemudian Nabi bebaskan, kemudian Nabi kahwini dia. Dia tawanan perang. Jadi wanita yang ditawan dan lelaki yang ditawan, kalau Islam tak ada sistem apa ni, depa mai perang dengan Islam. Lah kali Islam, Nabi tawan depa, lepas tu salam bye-bye, hamba balik. Macam tu ramailah pakat berani perang dengan Islam. Pasal Islam tak bunuh tawanan perang. Habis tak bunuh, lepas perang menyerah diri, dah menyerah diri, tak bunuh, tak boleh bunuh juga Islam. Lepas tu balik saja, tahun depan main perang lain. Dah jadi hamba. Tapi dengan peraturan-peraturan tadi, tak pukul, tak apa, tak seksa dia, dan digalakkan memerdekakan dia, terutama apabila dia beriman. Bahkan hamba tu, tuan hamba yang lelaki ni boleh menggauli hamba tu seperti mana dia menggauli isteri. Jika dapat anak, dia panggil umul walad, ibu kepada anak. Anak tu dibinkan pada tuan dia, dan tuan dia tak boleh pi jual hamba tu, dah kena duduk di situ. Kalau tuan dia mati, hamba tu merdeka. Maksudnya Islam reduce, tapi dia kekalkan satu ini untuk protect Islam sendiri pada zaman yang penjara tak ada, apa tak ada. Then apabila dunia manusia dah tak ada hamba, di dunia Islam dah perhambaan hampir hilang. Tapi di Amerika, yang cakap tentang Amerika masih ada. Sehingga Abraham Lincoln buat, di British kejam. Mereka pergi ke Afrika, mereka tangkap orang. Bahkan sebahagian yang mereka tangkap tu raja-raja Afrika pun. Mereka bawa ke negara mereka, mereka jadikan hamba dengan begitu kejam. Kerja di ladang-ladang, mereka bunuh. Macam tu saja. Tapi Islam tidak seperti itu. Mereka umpan supaya ditanya kepada orang Islam, pasal apa Islam dah hamba? Dia lupa diri dia. Pada dunia Islam dah reda hamba dah. Kau masih ada hamba lagi. Dan sebagian ni budak-budak kita tanya, kenapa dok ada bab hamba, bab hamba. Sekarang hampir tak ada benda tu dalam dunia Islam, kerana pintu jihad, peperangan pun tak ada dan seumpamanya dah tak ada. Allah ada. Khabar. Okey, soalan. Korban, kita disuruh mengorbankan binatang ternakan, al-an'am. Tapi mengapa Allah mencela orang yang menyerupai binatang ternakan? Apa kaitannya? Al-an'am, memang korban al-an'am lah. Allah cela orang yang, Allah kata ulaika kal an'am, mereka itu seperti al-an'am, seperti binatang ternakan. Pasal apa Allah cela binatang seperti ternakan? Bukan kerana binatang tu
tak nak celah apa lah binatang tu, kalau kerana dia binatang. Tapi kita pergi jadi binatang tu yang tercelah, macam pangan macam binatang. Allah Ta'ala, walaqad zara'na li jahannama kathiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Maksudnya kami penuhi neraka jahannam banyak daripada jin dan manusia kerana ada qulub, ada jantung hati, ada la yaqiluna biha, tak mau fikir, ada mata tak mau tengok, ada telinga tak ada mata bukan tak mau, ada mata tidak tengok, ada telinga tidak dengar. Mereka itu seperti al-an'am, binatang ternakan. Mereka adalah orang yang ghafilun, ghaplah. Ha, tu orang utara tak hang ni ghaplah, ghafilun, orang-orang yang lupa diri, tak ingat. Sebab apa? Sebab berapa bukan tak ada mata, ada tapi tak boleh tengok. Bukan buta tapi tak tengok. Ada orang dia tengok tapi dia tak tahu. Saya sebut kat beberapa tempat. Saya kata kita kadang-kadang oleh kerana kita tengok tanpa mengambil i'tibar, kita bukan ingat. Rumah kita ada dua pintu, kita tak ingat. Bagi suruh kira pintu rumah, pintu dapur, pintu apa, tak ingat lah. Bagi kita tak kira. Sebab itu kadang-kadang orang main perlih, contohnya lah, cantik perlih ni, tengok sakan kan. Kita cantik lah, biasa. Pasal kita tak tengok, kita tak tengok, kita tak bagi perhatian. Kadang-kadang orang luar yang mari suatu tempat lebih perasan daripada orang tempat tu sebab dia tak bagi perhatian. Sebab tu kekuatan satu orang manusia ialah kemampuan observation, kekuatan untuk membuat memerhatikan. Bila dia tengok, dia perhati, dia tengok, oh, dia tengok yang ni, dia nak buat satu tu, dia maju ke depan. Kita pergi minta maaf lah, asnah kita, saya sebut beberapa kali ya. Ni orang miskin ni, tak apalah, miskin tu ujian Allah lah. Tapi kadang-kadang kita pergi rumah dia tu, macam saya kata, selera. Tak ada duit nak beli ni, nak makan apa tak ada. Padahal dia perlis ni subuh. Tanam cabai dalam tin pun boleh. Tanam sayur bawah rumah pun boleh. Kok tepi rumah pun boleh. Kalau dia tanam yang tu saja, dia dah lepas dah. Duit beda nak beli cabai, beli sayur, beli apa. Tapi dia tak buat. Dia pergi tengok orang tanam, wui, dia pun ni ladang sayur besar. Dia tengok yang tu ya. Padahal rumah dia pun ada cepisan tanah yang boleh dia tanam. Dia tak buat. Dia tengok tapi dia gagal untuk simpul untuk diri dia. Sebab keupayaan, Allah kata, mereka ada jantung hati tapi tak boleh fikir, ada mata tapi tak tengok, ada telinga tapi tak dengar. Al-An'am macam tu lah, binatang ternakan. Kemarin kawan dia kena semelih, dia duduk relax. Besok saya call lagi kena semelih, dia relax. Dia tak gelisah. Tak apa, sesuai dengan dia. Kalau dia gelisah, pecah kandang pula. Tapi dia mungkin tak macam telinga arnab. Arnab keliling telinga dia. Anak yang liak tu kan, dia lari. Sebab dia selamatkan diri dia. Al-An'am tak. Seekor mati, dua ekor mati, dia, I got no problem, it's okay. Kan? So Allah Ta'ala, ulaika kal an'am, mereka itu seperti al-an'am, balhum adal, bahkan mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang yang ghaplah. Sebab tuan-tuan, keupayaan kita dalam hidup dan kebijaksanaan kita adalah orang-orang yang mampu melihat, mendengar dan menyimpulkan apa yang dia lihat, dia dengar. Orang yang tak tahu apa, kita pergi melancung luar negara, lepas tu balik tak tahu cerita apa. Macam apa, duduk tengok handphone kan, pergi luar negara, kadang-kadang kita pun tak tengok. Kita duduk dalam negeri kita sendiri, kita tak tahu. Dalam novel The Alchemist,
Paulo Coelho tulis, siapa rajin baca novel, terkenal ya, well known penulis novelis. Dia kata salah satu wise man nasihat kepada dia, untuk jadi orang, dia mereka lah novel ni, tapi ramai orang baca dalam dunia ni, habis presiden-presiden dunia ni baca, melainkan sebahagian orang politik di Malaysia yang memang apa pun dia tak baca. Apa dia kata, dia bagi satu sudu, dia bubuh minyak dalam sudu tu, dia kata kau berjalan tengok dalam istana yang indah ni, tapi pastikan minyak ni jangan tumpah daripada sudu ni. Kau tu berpegang tengok pusing, dia nak tengok, dia nak melawat istana yang indah tu, dia melawat pusing sehingga dia patah balik. Dia kata apa yang kau tengok? Dia kata aku tak dapat tengok apa, duk tengok minyak ni takut tumpah. Dia kata orang yang bijak ialah orang yang mampu untuk kawal minyak tu bagi tak tumpah, dalam masa yang sama dia dapat melihat apa yang ada di kelilingnya. Orang yang hebat ialah orang yang dapat mempertahankan prinsipnya, dalam masa yang sama dia dapat observe, melihat apa yang ada di kelilingnya. Ini yang penting untuk menimbulkan peka kepada apa. Itu yang membezakan orang cerdik dengan orang bodoh. Orang kata Jepun, Jepun yang tu masyarakat yang bersaing, tengok orang buat. Orang kata dulu ada Malaysia nak buat projek tanam padi atas bumbung, Jepun sampai mai. Pasal negeri dia pun, dia pun nak tanam bandar-bandar tu. Cuma Jepun terkejut lah, tanah rang banyak yang ditanam atas bumbung. Saya buat tanah punya banyak kau keliling ni tak tanam, tiba-tiba nak pergi tanam dah bumbung dengan teknologi tak terang mana, tidur malam tap tap ayam ayam turun. Ha, tentu Jepun kalah. Sebab tu kita nak masyarakat yang pintar, bijak. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, kita bermusafir, masa berjalan dengan pantas, hampir ke hujung tahun lah, baru je masuk 2020. Dulu tuan-tuan, orang tua-tua yang duk ada di sini duk ingat ada wawasan 2020, dan ke aku 2020 ni, sekarang dah 2020, nak habis dah 2021, nak mai. Masa begitu pantas. Wa yataqarrabu zaman, Nabi kata zaman menjadi pendek. Sebelah salah satu asyratus sa'ah, tanda kiamat, signs of sa'ah, salah satu tanda bahawa kiamat itu is coming closer, dah makin dekat dengan kita. So masa dekat, dan kita ialah semua kita lalai, termasuk saya lah. Tuan-tuan, kita di peralihan, alhamdulillah hijau sekarang ni, ada aktiviti, boleh kuliah negeri lain, Allah uji lagi depa. Orang Perlis baru tahu apa ada kat Perlis ni, ada kat Timah Tasuh apa punya tu, jam jalan berkilometer nak pergi tengok apa bersihkan tepi ayam apa semua, dinosaur plastik apa semua kan. Jam. Saya pun pergi lah kan, sebelum tuan-tuan ambil. Pasal apa orang pergi? Pasal apa orang pergi? Orang tak elok, malam cantik mana? Jam pun tak apa, duduk tunggu sikit-sikit tak apa. Polis terpaksa tahan, tak ada, cukup dah, cukup dah, jangan masuk main lah. Kita ni suka tempat cantik, walaupun kena bayar RM5-6, RM10, RM100 ke dalam guna tu. Kita pergi. Saya fikir untuk diri saya lah. Quran kata wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Berlombalah kamu kepada taman, kepada keampunan Tuhanmu, dan taman yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.
tentu dah confirm dah taman nak syurga tu jauh lebih cantik kat dunia ni, apa pun tak ada. Bukan luas dia sebesar timah tasuh tu, luas dia seluas langit dan bumi. Cuma kita macam tu lah, macam saya, mungkin tuan-tuan juga, kita tidaklah berlumba seperti kita berlumba untuk ke situ. Taklah salah pergi situ, tapi demikianlah kehidupan ini tuan-tuan. Masa berlalu, semua orang kata cemuih, tak tahu nak pergi mana, duduk di Perlis ni. Nak keluar pergi mall tak boleh. Hidup ni macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan, sebahagian dah umur 70-80, apa ada lagi? Mekah pi dah, negeri luar negara pi dah, tengok ni dah, tengok dah. Orang ajak lah, pi tak mau dah, tak ada apa, cemuih lah dunia ni. Itulah Allah menjadikan harapan kita bahawasanya, kalau ikut hidup ni bosan. Apa ada selain daripada makan nasi, makan pan, makan tu, tak hari jemu, tukar menu pula. Pusing-pusing yang tu juga. Jumpa-jumpa kawan tu juga bersembang. Tak ada lah. Habis dah. Hanya manusia semangat nak hidup. Sebab kita tahu ada lagi satu hidup hak betul ni. Kita duk tunggu nak pergi situ. Yang situ luasnya seluas langit dan bumi. Dan luasnya itu segala yang manusia idam dan inginkan dan harap dalam dunia ini yang dia akan dapat. Akhiratlah yang memberikan harapan kepada kita. Ha, sebab itu kita, tuan-tuan, samaklah dengan keadaan yang ada ni. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Sallallahu ala nabina Muhammad. Alhamdulillah. Rabbil alamin.